Kita ke informasi lain ya, pemirsa. Komisi Penyiaran Indonesia menilai positif beberapa program yang ditayangkan stasiun televisi swasta RCTI. Dalam evaluasi dengan pendapat yang diadakan di gedung KPI daerah Jakarta Pusat, sejumlah program RCTI mendapat apresiasi karena banyak mengandung unsur pendidikan dan keteladanan. Sejumlah program unggulan yang ditayangkan di stasiun Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI dinilai memiliki unsur edukasi dan keteladanan bagi masyarakat luas. Penilaian ini diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jakarta terhadap program RCTI, seperti Tukang Bubur Naik Haji, Hafiz 2016, dan program unggulan lainnya yang dinilai telah memberikan dampak positif bagi pemirsa. Ini menjadi momen yang penting buat lembaga penyiaran untuk memberikan semacam komitmen, bukan hanya kepada KPI, tapi kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang program-program apa 10 tahun ke depan yang akan disajikan RCTI yang bermanfaat buat masyarakat. Dengan diberikannya apresiasi oleh KPID, mendorong RCTI untuk terus menyiarkan program-program bermutu yang mengandung nilai kebaikan di masyarakat. Oh, baik sekali. Hari ini RCTI telah menyelesaikan EDP, evaluasi dengan pendapat dengan KPID DKI terkait dengan perpanjangan IPP ya. Jadi semua kita lakukan, tentunya ada masukan-masukan yang diberikan kepada kami di RCTI. Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI adalah stasiun televisi swasta nasional yang tergabung dalam MNC Media Group. Saat ini RCTI memiliki 29 stasiun televisi berjaringan yang berada di 22 provinsi. Kedepan RCTI dan MNC Media Group berkomitmen untuk terus menambah stasiun televisi berjaringan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Tito Bosnia, Randy Aditya, MNC Media, Jakarta.